Oke bosku, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman, yaitu bagaimana caranya mendembur triplek. Nah, langsung saja untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kita tuangkan cat, terserah merek apa. Lalu kita tambahkan lem kayu secukupnya saja. Dan juga kalsium, bubuk kalsium. Dan untuk harganya, bubuk kalsium Rp5.000 sudah dapat satu kantong plastik, dan lem kayunya 1.000. Oke bosku, lalu kita tambahkan sedikit air, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Benar-benar rata, dan jangan banyak-banyak ya bosku, airnya cukup seperti hanya untuk mengencerkan. Oh iya, dan kita tidak ketinggalan untuk catnya, yang ukuran sedang atau kecil, harganya Rp15.000, jadi totalnya sekitar Rp35.000-an sudah bisa untuk mendembul triplek. Banyak satu lembar lah kira-kira bosku, sudah cukup murah banget. Dan kali ini saya akan mengaplikasikan ke triplek atau almari triplek ini. Ini kemarin bahannya untuk tripeknya menghabiskan satu lembar dengan harga Rp50.000. Nah ini bosku, kita menggunakan kepi untuk pendempulannya. Tarik ke atas dengan pelan-pelan, lakukan ini secara bertahap, satu atau dua atau tiga kali lapis lah bosku, biar tebal. Tunggu dulu sampai kering baru ditambahkan lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi para bosku yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan cukup sampai di sini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya bosku.